Dan sebagai penampilan terakhir pada malam hari ini, sebelum kami persembahkan, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bupati Klungkung beserta Ibu Ayu Suwirte. Selamat malam, selamat datang, telah hadir di tengah-tengah kita bersama pada malam hari ini. Hadirin sekalian, kami persembahkan Sekap Leganjur dari Sanggar Seni Kayonan, Duta Kabupaten Klungkung yang mengangkat cerita Krotok Rowe. Hadirin, menerawang tapak jejak Dharma Yatra Dangyang Nirarta, bak sedang menyulambui di atas renda pasir jeladi, menyusuri garis pantai di sepanjang jarak menuju Purwaning, Bali Pangsel. Kala itu, Kiduling Klungkung di desa Tohjani yang sekarang bernama Tojan, dilanda wabah petaka merajalela. Seperti akan memasuki masa wasana sarga kala Suryo Pitu, seolah peradaban manusia saat itu akan berakhir. Tanano dewata luminggang kani, karena sepertinya tidak ada dewata yang berstana di tempat itu. Adalah ide pedanda sakti Wawurauh yang terus menjejakkan kaki dari Air Jeruk menuju Sile Yukti, terperangah dan terhenti ketika menyaksikan fenomena gemuruh angin menyapu gelombang, membuncangkan laut pasang, menempias ke tepian, menghamburkan batu-batu dari dasar samudra, menyembur tak beraturan. Hingga sebuah batu terpental sendiri, gelisah di kaki Yang Maha Muri dan bersuara krotok-krotok. Akhirnya, dengan merapal mantra, batu ini dipungut dan disanakan di bibir pantai. Seketika wabah penyakit itu pun sirna, inilah cikal bakal awal berdirinya Pura Watu Krotok yang sekarang disebut Watu Klotok sebagai sebuah tempat suci yang berfungsi sebagai penyucian penyapu dasemala melalui sirating toye segara pinaka tirta amerta untuk memohon berkah kehidupan. Kilas prosais cukilan kutara Dewa Purana Bangsul dan Dwi Jendra Tatwa ini menjadi inspirasi imajiner sang komposer di dalam menata rangkaian gending meleganjur berjudul Krotok Lawe. Krotok adalah suara yang keluar dari dalam sebuah batu, sedangkan lawe berarti benang tukelan. Filosofi pemaknaan dua kata ini adalah niase bahwa lawe nikang daksina bandaning ananta boga ringsire mantana pinako umbuang tirta amerta siwambe humi langaken kaleng kaning buana bumi bangsul, yang artinya bahwa benang tukelan pada daksina adalah pengingkat bumi sebagai simbol sang ananta boga ketika di lautan susu di mana tirta amerta itu berada, yang menjadi sumber kehidupan dan pelebur segala kekotoran jagat bali. Kisah susastra inilah yang kemudian ditransformasikan ke dalam untayan gending peleganjur dengan mengungkap semiotika, pertanda gejala alam yang maha dahsyat, dengan mencoba menawarkan aksentuasi dan artikulasi kecepatan serta kerumitan, terajut dalam harmoni melodi serta dinamika, dengan kepiawaian teknik penabuh renjana wadua dewa nada, dan akhirnya Krotok Lawe pun dipersembahkan. Dengan penanggung jawab, Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, Penasihat Listibia Kabupaten Klungkung, Komposer Iwayan Situ Bandel, Koreografer Dewa Mebet, Make Up dan Wardrobe Dewa Dodik Salon, Tata Busana Kayonan Collection, Narasumber Ide dan Konseptor Idewa Gede Alit Saputra, Tim Kreatif Wadua Kayonan dan Waras Tim Kopo, Penyaji Sekebeleganjur Sanggar Seni Kayonan, Desa Adat Kemoning Kelurahan Semarapura Kelot, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Pimpinan Idewa Gede Alit Saputra. Hadirin pecinta seni yang berbahagia, kami persembahkan Sekebeleganjur Sanggar Seni Kayonan, Duta Kabupaten Klungkung. Selamat menyaksikan. Thank you.
Terima kasih.